Walker ya teman-teman. Nah, ini saya buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, begini, teman-teman. Sini saya order dulu, teman-teman. Ini kita kasih warna ini sesudah kita potong, kita kasih warna yang berbeda, teman-teman. Di sini saya kasih kotak-kotak begini teman-teman, ini fungsinya supaya seolah-olah ini terkena oleh cahaya, seolah ada sebuah pembiasan cahaya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nah, kemudian ini bagian bawah kita kasih warna hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dilihat apakah itu sudah tersambung sesuai dengan sambungan garisnya atau tidak ya teman-teman, supaya bisa diwarnai. Kita perbaiki ini teman-teman. Lihat. Kemudian saya akan potong lagi teman-teman. Seperti ini. Kita potong, kemudian kita kasih warna yang sama, nah hampir sama, nah seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan kasih lagi bentuk yang seperti ini teman-teman, seolah-olah ini adalah pembiasan cahaya atau karena efek cahaya jadi seperti ini teman-teman. Nah, sudah jadi ini teman-teman. Nah, kemudian di bagian atas sini saya juga akan memotong teman-teman. Kita potong. Nah, ini.
kira-kira bentuknya ya. Nah, di bagian sini juga teman-teman, saya kasih oke. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Di bagian sini juga saya kasih putih-putih yang seperti ini. Cuman sini bedanya saya transparansikan. Nah, ini teman kawan-kawan sudah jadi, sangat mudah untuk dibuat. Kemudian saya akan buat bayangannya teman-teman. Nah, ini sangat mudah untuk dibuat teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa ditiru. Salam desain grafis.